Satu tas pasar ujung berung kota Bandung kahuruan poe Minggu kapeting naken, sakumna padagang korban kahuruan mimiti nareangan sesa barang di antarana runtuk kiosna anu geus kaduruk. Eta padagang miharep pamarentah sagancangna masrahkeun bantuan sarta ngarelokasi lapak daganganna sakan bisa nyorang kagiatan jual beli kawasasari. Satu tas musibah kahuruan anu ngabalukarkeun 60 kios padagang tumpur, kiwari padagang korban kahuruan mimiti nareangan sesa barang di antara runtuk kiosna anu geus kaduruk, sanajan teria barang anu kapanggih anu masih bisa kapuluk. Barang anu kapanggih karereanana raruksak balukar kaduruk. Musibah kahuruan pasar ujung berung kota Bandung, Peminggu Nuanyar Kaliwat, mangrupa kahuruan anu katilu kalina karandapan. Cek salah seorang padagang anu kiosna kahuruan, eta musibah mangrupa kahuruan anu pangparnana tisapra kahuruan tahun 2008 10 tahun katom pernakeun. Ada barang yang diselamatkan nggak, Pak? Ini sesudah ini Bapak mau berdagang lagi di sini apa? Iya tuh, makan kemana? Ini kan sawah. Sawah saya di sini. Dari Pemkot sendiri ada ini nggak, Pak? Imbauan apa gimana? Ada bantuan? Belum ada perintah. Kalau seandainya di relokasi mau nggak, Pak? Lokasi ke mana lah? Lagi di mana? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Kalau kerugian ibu diprediksi habis berapa? Ya sekitar 150 lah, kurang lebih setelah dijual. Terus apa ada bantuan dari pemerintah, Bu? Setahu ibu mah udah 3 kali kebakaran nggak ada. Eta padagang miharep pamarentah Kota Bandung sagancangna mere bantuan sarta ngarelokasi lapak daganganna sangkan padagang bisa ngalakonan kagiatan jual beli kawasasari. Dina eta musibah kahuruan teh padagang nandangan karugian material tepi ka mang ratus-ratus juta. Yuana Kurniawan, Bandung TV.